Lo sabe. Halo guys, kembali lagi. Video kali ini saya punya sepasang speaker merek Asoka ukuran 2 in ya. Jadi seperti ini model speakernya. Jadi ini yang katanya speaker saingannya Ayema ya. Speaker murah tapi kualitas suaranya ini bukan murahan. Tapi ini katanya karena saya belum tes juga untuk kualitas suaranya. Jadi untuk harganya speaker ini saya dapat seharga 24.500 di toko online. Tapi untuk sekarang saya cek tadi harganya sudah berubah jadi 29.000. Jadi buat teman-teman yang pengen beli sekarang harganya sudah naik jadi 29.000 bukan 24.500 lagi. Nggak tahu kenapa, mungkin karena sebelumnya mungkin masih lagi promo atau gimana ya. Nggak ngerti, atau mungkin karena barangnya terlalu laku akhirnya harganya dinaikin sama tokonya. Jadi speaker ini kalau saya bandingin dengan Ayema secara harga ini sangat jauh ya. Kalau Ayema itu yang 12 watt. Oh ya, ini untuk speknya impedansinya 8 ohm dan dayanya sampai 12 watt. Jadi cukup gede powernya. Kalau kita beli Ayema itu yang 12 watt itu harganya 200.000 lebih. Atau yang 10 watt kalau Ayema itu harganya hampir 200.000. Dari 150.000 sampai 200 ribuan mungkin ya. Jadi sangat jauh kalau kita bandingin secara harga dengan Ayema. Tapi untuk kualitas suaranya nggak tahu apakah ini bisa benar-benar menyaingi Ayema atau enggak ya. Jadi kalau secara harga, kalau kita bandingin dengan Ayema speaker ini, kita bisa dapat 4 gitu ya, 4 pasang. Sepasang Ayema bisa dapat 4 pasang speaker Asoka ini untuk secara harga. Oh iya, dan tadi saya juga unboxing alat ini ya, alat ukur jangka sorong. Jadi memang saya beli ini nanti biar bisa digunakan untuk mengukur secara presisi ya. Ini diameternya 52 mm. Kemudian untuk jarak antara lubang ke lubangnya berapa mil, ini enggak susah ya. 68 mm ya. Jarak antara lubang ini ke sini. Terus untuk diameter magnetnya ini 44,5 mm. Oke, jadi itu untuk ukurannya. Jadi kalau secara fisik ini speakernya memang cukup bagus ya. Dari kualitas daun speakernya ini masih bisa dibilang sama dengan yang merek-merek Ayema, sama besinya juga. Ya, bisa dibilang sama, cuma magnetnya yang beda ya. Jadi kalau yang Ayema itu biasanya magnetnya sudah biasanya pakai yang magnet neodymium ya. Ini masih magnet yang biasa. Makanya ukurannya lebih gede. Jadi kalau yang Ayema pasti ukurannya akan lebih simpel daripada yang ini pakai magnet biasa yang ukurannya lebih besar ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba tes untuk kualitas suaranya seperti apa? Apakah bagus, bisa menyaingi, benar-benar bisa menyaingi Ayema ya. Walaupun nggak bisa menyaingi sih, setidaknya bisa ya mirip-mirip gitu ya. Jadi untuk tesnya di sini saya akan gunakan amplifier dengan chip PAM8610. Ini outputnya masing-masing channel stereo maksimal 15 watt dan memang cocoknya amplifier ini pakai 8 ohm ya. Dan ini kebetulan Asokanya, speaker Asokanya 8 ohm. Jadi saya rasa udah sangat cocok kalau kita tes pakai amplifier ini. Dan pakai bluetooth ini ya. Jadi ini bluetoothnya disuplai dengan baterai. Dan untuk amplifiernya saya gunakan ke power supply variable. Pakai ini ya. Mungkin taruh di sini power supply-nya. Kita sambungkan dulu speakernya ke amplifiernya ya. Oke, jadi ini sudah tersambung semuanya. Oh ya, dan ini saya juga siapkan box speaker biar nantinya kualitas suaranya itu bisa lebih kelihatan ya. Dan ini saya juga ada baterai, 3 buah baterai. Jadi rencananya untuk speaker Asoka ini bakal saya rakit
Jadi Bluetooth speaker menggunakan 3 buah baterai ini ya. Tapi sekarang kita akan tes dulu sebelum kita rakit. Jadi Bluetooth speaker. Ini tegangan saya menggunakan 12 volt. Karena memang amplifiernya cocoknya pakai 12 volt ya. Ini belum nyala. Apa mungkin ini amplifiernya udah rusak ya? Sebentar ya, ini amplifiernya nggak nyala, mungkin rusak. Saya mau ganti dulu ke yang baru. Oke, ini sudah saya ganti. Sekarang kita akan coba tes lagi ya. Oke, sekarang kita akan coba sambungkan ke Bluetooth-nya. Oke, jadi untuk kesimpulannya, ini untuk kualitas suaranya, speaker Asoka ini menurut saya udah cukup bagus, sangat bagus malah ya. Dengan harga Rp24.500 yang sekarang udah naik jadi Rp29.000. Ya, walaupun sampai Rp50.000 ini harganya menurut saya udah pantas lah dengan kualitas suara yang kita dapatkan. Jadi kalau harga di bawah Rp30.000 ini menurut saya udah sangat murah. Kita sudah bisa dapat kualitas speaker yang suaranya udah cukup bagus. Tapi tidak sebagus seperti yang speaker AIMA ya. Jadi tetap lebih bagus AIMA sebenarnya. Jadi karakter suaranya ini lebih cenderung ke bass. Jadi kalau bassnya, nendang bassnya itu ya udah bisa setara lah dengan yang merek AIMA. Tapi kalau treble-nya dia kurang dapat. Jadi itu sih kelemahannya dibandingkan dengan yang AIMA ya. Kalau yang ini karakter apanya itu treble-nya itu kurang dapat, beda dengan yang AIMA. Kalau yang AIMA itu sudah sama-sama dapat ya. Ya karena memang karakternya itu yang AIMA full range. Jadi bass, treble, middle itu sama-sama dapat kalau yang merek AIMA. Tapi kalau ini lebih ke karakter woofer ya. Jadi hanya middle sama bass yang keluar, tapi treble-nya kurang keluar.
Tapi kalau kita mengingat harganya yang nggak sampai 50.000 satu piece ini sudah sangat bagus ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerakit Bluetooth speaker dengan harga murah, bisa cobain speaker Asoka ini ya. Daripada kita beli Bluetooth speaker yang buatan pabrikan yang harganya di bawah 200.000, itu masih jauh lebih bagus speaker Asoka ini kayaknya kalau kita ngerakit sendiri ya. Oke. Jadi itu saja sih video kali ini. Sebenarnya pengen saya bandingin dengan yang AIMA. Jadi saya juga punya yang AIMA 2 in. Tapi speakernya ini nggak bisa nyala ya. Kehabisan baterai dan nggak bisa dicas. Mungkin karena lama nggak dipakai atau mungkin baterainya udah drop, nggak tahu. Mungkin untuk perbandingan, kalau mau dibandingin dengan yang AIMA secara langsung, nanti kalau sudah saya rakit jadi Bluetooth speaker ya. Oh iya, dan untuk amplifiernya, kalau menggunakan amplifier ini masih kurang cocok kayaknya ya. Jadi tadi masih ada suara patah-patahnya. Jadi tadi waktu saya tes masih belum full untuk volumenya. Kalau di fullin volumenya ini kayak nggak kuat, kayak patah-patah suaranya ya, putus-putus. Jadi bisa cari amplifier yang lain. Ini saya masih mau nyari amplifier yang cocok dengan ini sebelum saya rakit jadi Bluetooth speaker ya. Oke, itu aja. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.